Sekarang ni jam 1.45 pagi, 22 hari bulan Februari. Okay, saya baru saja tiba di Changi Airport untuk perjalanan ke Los Angeles dan insyaAllah flight akan berlepas pada jam 9 pagi. Jadi kita ada masih yang lama juga untuk nak tunggu sebab saya nak mengelakkan jam di Johor. InsyaAllah trip kali ni saya bersama dengan lebih kurang 4 orang, team Momentum. Dan kita nak explore banyak ilmu-ilmu digital marketing di California, especially di San Francisco, Silicon Valley, di Los Angeles dan juga di San Diego, insyaAllah. Okay, so ikuti video travelog daripada saya kali ini untuk saya share more info and our journey to Los Angeles. Jom kita check in dulu. Yang berikutnya daripada Los Angeles, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Hai, assalamualaikum. Saya baru je habis live tadi di Facebook saya, di page dan juga di group Ultimate. Sekarang ni saya sedang menunggu flight untuk ke Los Angeles yang akan boarding sekejap lagi. Saya jangkakan lebih kurang dalam 1 jam lagi kita akan berlepas. Dan kita akan menuju destinasi pertama, Narita Airport di Tokyo, Japan. Kita transit kat situ lebih kurang dalam 1 jam 45 minit. Dan seterusnya akan terbang lebih kurang lagi 12 jam lagi lepas tu untuk tiba di LAX, Los Angeles International Airport. Dan insyaAllah saya juga tak sabar untuk nak explore ada banyak benda perkara perkali ni yang saya dan team Momentum kita telah plan our trip ni, our journey to LA. Dan insyaAllah perjalanan yang kita nak pergi ni untuk nak cari banyak benda, banyak perkara, terutamanya dalam bidang teknologi, marketing and bagaimana untuk kita ni nak kenal lebih mendalam tentang customer dan menjaga customer menjadi klien kita sampai bila ni, insyaAllah. Okay? Dan nanti saya akan update lagi banyak benda perjalanan nanti ke sana. Kita akan explore, kita akan travel menggunakan kereta daripada LA ke Silicon Valley yang mengambil masa perjalanan antara 7 ke 8 jam. Okay, nantikan, ada banyak benda saya nak share tau. Bye-bye. Hai. Tadi saya dah melalui penerbangan lebih kurang tempoh masa hampir 6 jam. Sekarang ni baru je landing di Narita Airport, Tokyo, Japan. Anda boleh tengok kan, ni adalah airport dia. Sekarang kita tengah apa nama dia, airport transfer dan menunggu flight ke Los Angeles sekejap lagi melalui terminal yang ni. Kita akan masuk balik pada jam 6.50 waktu Tokyo. Okay? Dan saya bila sampai Tokyo ni, saya memang takkan melepaskan peluang untuk mendapatkan coklat dia berjenama Royce. Ni memang coklat ni cair di mulut ni, kan? Rasa dia melekat-lekat. Anda kalau datang ke Tokyo memang wajib dapatkan dia coklat. Jom kita tunjuk sikit macam mana rupa dia. Okay, ni memang coklat yang best, kan? Kalau kita travel jauh, sebenarnya kita boleh masukkan dia dalam tempat yang dia ada aiskrim. Nampak ni, nampak ni dia punya coklat dia ni. Nampak tu, siap ada sudu lagi diberikan kat sini. Cuma kita tengok sikit. Kan? Jom kita cuba satu rasa. Okay? Lepas cair di mulut ni, kita jumpa lagi. The next destination is Los Angeles. Kita menikmati coklat dengan suhu sekarang 3 darjah Celsius di Tokyo. Bye-bye. Hai, we safely landed at Los Angeles dan kita baru je sampai tadi walaupun melalui queue yang panjang kat immigration dari border and custom protections.
Dan sekarang ni saya berada di 6 rent a car. Untuk kita nak sewa kereta memudahkan perjalanan selama 6 hari di LA ni. Dan jom kita tengok kenderaan apakah yang menjadi pilihan saya dan team Momentum. Ini dia GMC Yukon XL model 2018. Okey, sini sewa kereta agak harga dia sangat berbaloi, sangat ekonomi. Tetapi dengan kapasiti ni memudahkan perjalanan kami nak ke Silicon Valley dan juga ke Vegas insyaAllah kalau berkesempatan. Okey, so team Momentum macam mana? Power. Dalam memang mantap. Luas, luas. Okay, sekarang ni kita berada di Big L Pizzeria, the best pizza and chicken wing in California. Ni tempat ni memang adalah halal. Dan sekejap lagi kita nak menikmati dia punya kesegaran, kesegaran daging dia yang sangat-sangat fresh. Dan juga dia punya beef rib dia tu yang memang mampu menggegarkan iman makan anda. Okay? So kami dah lapar sebab tadi tiba di airport tengah hari dan sekarang dah nak sini 1 jam sahaja lagi akan masuk waktu maghrib dah. Walaupun sekarang waktu adalah 4.41, 5.40 dia dah masuk maghrib kan? Okay? So, kita teruskan makan dulu. Oh, 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 oh